Kata memang walaupun tak banyak, atur dah tua, tak boleh lah kaki ni tak
Apa itu nak apa? Nak nyebrang. Kalau nak nyebrang, baik kita nyebrang sekalinya. Oh, nak minta tolong, pimpin. Sekejap. Boleh, 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 boleh. Tak payahlah kulit dah rebut. Janggut pun tak cukup. Apa rambut serabai macam ni. Tak payahlah. Kau boleh tolong. Tapi otik je. Tolong, eh. Tolong tepi sikit. Alah, kau kena ingat, orang muda. Nanti saya tahu kau tua macam tu juga. Tak. Janggut pun tak potong. Janggut pun tak potong. Pusul pasal apa benda ni, tolong. Tolong aku nyebrang ke tadi. Tak ada. Tepi, tepi. Kamu jahat, wangamu jahat. Kalau 10 tahun dulu, dah lama aku jampi. Beras ini batu kat tepi ini. Nenek, ini bukan misalnya, ini rambut. Patutlah rambut yang ingatkan misal. Nenek, saya bawa Nek pergi sebang sana, Nek. Saya bawa Nek pergi sebang sana. Baiknya cucu ni. Cucu, cucu dah kahwin, Ju. Belum, Nek. Belum ada jodoh, Nek. Belum ada jodoh. Kenapa Nek nak jodohkan saya dengan cucu Nenek? Cucu, Nenek ni tak ada cucu. Nenek ni nak darah lagi, Ju. Nenek nak jodohkan cucu dengan Nenek. Cucu, kenapa cucu diam? Tak diam kan Nenek setuju, Cucu. 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 Kapan-kapan coba jalan ke Jakarta. Ada lori hitam, kita ada kereta. Ya, ngomong-ngomong kosong aja deh. Jakarta tak kena ada lori, tak ada kereta. Di Malaysia juga bagus. Ada lori, ada kereta. Waduh, ya ampun. Ya, makanya gitulah kan. Siapa yang nak bapaknya tak mau anaknya mempunyai kepribadian yang gitu, yang baik kan gitu kan. Oh, makanya bukan kepala. Kalau anaknya tidak memiliki kepribadian yang menawan, yang cantik gitu kan, makanya rakyat Malaysia lah, iya bu, ya kan? Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang sedang bingung. Contoh satu lagu yang membuatkan anak-anak kita bingung. Kalau di Terengganu bingung banget itu. Ada apa kan? Bukan di Malaysia. Satu Malaysia. Terengganu boleh, di Kelantan pun boleh. Makanya pendek kata, kalau mempunyai anak yang cun melecun pun, kalau kurang ajar, tak tahu hormat orang tua, tak tahu cara-cara pribadi yang enak itu, yang cantik itu, tak ada gunanya. Bersama saya lagi yo, Herman Diaz akan datang punya episode lo. Sebelum itu aku mau nyanyi lo lagu yang masuk TV 3 tu, apa itu namanya, Gangsta. Dulu kan telah diberitahu jangan mengganggu di hujung minggu. Aduh lo, cepat. Waduh, udah lucut. Jadi, itu saja yang sempat kami paparkan kepada anda untuk minggu ini dalam edisi khas. Jumpa kami ataupun jumpa saya dalam edisi khas minggu hadapan. Seperti biasa, kami mencari, kami membongkar, kami mengupas dan kami mempertontonkan kepada anda masalah ataupun isu-isu yang panas di negara kita ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam dan bye-bye.
Ya, jadi itu saja yang sempat kami paparkan kepada anda semua dalam edisi khas yang di mana seperti biasa, one more. Selama ini bapak membesarkan Satali, sekarang mama kami buta saja. Tiga dua apa itu namanya? Gesta. Bulukanlah beritaku. Jangan mengganggu di hujung minggu. Aduh, cukup. Waduh, udah.